Tadi di terminal-terminal baik yang datang kene. Sejumlah keluarga pasien korban kecelakaan mengamuk di RSUD Lewiliang, Kabupaten Bogor, lantaran pihak rumah sakit tidak memberikan layanan ambulans. Peristiwa bermula saat seorang pasien korban kecelakaan di RSUD Lewiliang harus dirujuk ke RSUD Kota Bogor untuk pemeriksaan lebih intensif. Keluarga meminta pihak RSUD Lewiliang untuk meminjamkan ambulans. Namun pihak rumah sakit tidak bisa memberikannya dengan alasan tidak ada sopir ambulans. Keluarga pasien pun menuding pihak rumah sakit menyembunyikan ambulans di dalam gudang. Kami minta mobil dari pihak rumah sakit. Nah, kemudian mobil di rumah sakit itu kan sementara ada. Kalau memang kita harus bayar-bayar, umumlah dengan orang lain. Karena apa? Ini kemanusiaan, malah menyangkut nyawa manusia. Nah, kata dia ada mobil. Sebentar lagi sampai, hanya saja katanya itu supirnya ambulan juga. Kemudian keluarga korban ini kan udah terlalu lama nunggu, terpaksalah dia keluar emosi. Menurut keluarga, kejadian tidak ada ambulans di RSUD Lewiliang sudah kesekian kalinya. Sebelumnya seorang kepala desa juga pernah mengamuk karena tidak diberi layanan ambulans. Bupati Bogor kini turun tangan untuk menyelidiki kasus ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.